Assalamualaikum Syedar Alun, kembali lagi bersama Sangkaturi Channel, menyajikan info seputar dunia militer. Jangan lupa like, subscribe, share dan tekan lonceng jika kalian suka agar channel ini terus berkembang. SWCC ditugaskan ke Naval Base Coronado, CA dan Little Creek, Fort Story, FA serta Stennis. Mes penugasan lebih lanjut diterapkan sesuai kebutuhan Angkatan Laut, Komando Operasi Khusus, dan Komandan Tempur. SWCC mengoperasikan berbagai kapal dan kapal kecil, termasuk SOCR, Special Operations Craft, Riverine, dan tiga jenis combat craft, Assault, Medium, dan Heavy. SEAL menggunakan Mini Submersible SDV, SEAL Delivery Vehicle, dan CRRC, Combat Rubber Riding Craft. SEAL juga mengoperasikan berbagai kendaraan mobilitas darat berbasis darat, termasuk Humvee lapis baja, High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle. Special Warfare Kombatan Craft Crewman, SWCC, adalah tim komando perang khusus Angkatan Laut Amerika Serikat yang mengoperasikan dan memelihara kapal kecil untuk misi operasi khusus, terutama yang mendukung US Navy SEAL pasukan ini operasi khusus, SOF, yang dipilih dan dilatih secara khusus yang mengoperasikan kombatan NSW dan kapal lainnya di lingkungan maritim, pesisir, dan sungai. Mereka melakukan operasi khusus seperti over the beach dan penyisipan ekstraksi SOF lainnya, pos jaga lintas air, operasi kunjungan intersepsi maritim, menaiki kapal, mencari dan menyita, patroli pantai dan larangan, pengintaian khusus, dan pertahanan internal asing, dengan atau tanpa SEAL atau SOF lainnya. Operator SEAL dan SWCC dilatih tentang berbagai senjata ringan dan senjata berat, termasuk pistol, senapan, senapan mesin, senapan sniper, peluncur roket dan rudal, granat dan bahan peledak. Tetapi sistem senjata yang paling berharga adalah operatornya. Baik operator SWCC dan SEAL diharuskan untuk menjaga izin keamanan minimum rahasia. Investigasi keamanan latar belakang dilakukan oleh agen DCSA, Defense Counterintelligence and Security Agency. Prosesnya mungkin termasuk wawancara pribadi calon, anggota keluarga dan kontak bersama dengan kuesioner. Laporan Biro Kredit dan investigasi latar belakang kriminal adalah bagian dari proses. Kejahatan, risiko kredit yang tinggi karena utang yang besar, kontak asing dan faktor lain dapat menjadi tantangan untuk mendapatkan izin. Pelamar dapat mengajukan pertanyaan kepada perekrut mereka atau rantai komando yang sesuai. Extract, taking on heavy effective enemy fire from my 3 o'clock position.